Pasangan selebritis Indonesia yang baru saja memutuskan pisah ranjang dengan kedua pasangannya masing-masing akhirnya memutuskan untuk bertunangan hari ini. JJ Govinda dan Inara Rusli tengah dirundung kabar bahagia. Pasalnya, aktris kondang yang baru saja buka cadar tersebut resmi dilamar oleh JJ Govinda. Lamaran ini diselenggarakan pada Minggu tanggal 23 Juli tahun 2023. Kabar ini pertama kali diungkap oleh musisi Vidi Aldiano melalui unggahan di Instagram Stories-nya. Suami Sheila Dara itu membagikan momen kala Inara Rusli yang dikejutkan oleh JJ Govinda yang datang sembari bernyanyi. Terlihat JJ Govinda mendatangi Inara Rusli yang berada di sebuah taman dengan latar belakang sebuah pantai. Ia kemudian berlutut di hadapan Inara Rusli dan menunjukkan sebuah cincin tanda keseriusan cintanya pada Inara Rusli. Inara Rusli pun menerima lamaran dari JJ Govinda dan membuat orang yang hadir bersorak gembira. "She said yes," kata JJ Govinda. Pasangan yang akan segera menikah ini pun tampak serasi menggunakan busana semi formal berwarna putih. Inara Rusli kembali menghebohkan publik lantaran disebut-sebut sudah melaksanakan pertunangan dengan duda ganteng JJ Govinda yang baru saja bercerai dengan Syahnaz Sadiqah. Dalam video yang beredar, Inara Rusli bertemu dengan JJ Govinda dan melangsungkan acara pertunangan secara tertutup. Tak hanya itu, JJ Govinda memberikan buket bunga kepada Inara Rusli sembari mengungkapkan rasa cintanya pada Inara Rusli. Hal itu lantaran Inara Rusli berani menggugat cerai Virgoun, dan JJ Govinda baru saja menggugat cerai Syahnaz Sadiqah lantaran sama-sama diselingkuhi. "Saya hari ini kasih bunga untuk Inara. Karena menurut saya keputusan Inara untuk menggugat cerai itu sangat bijak," beber JJ Govinda dikutip dari unggahan akun Instagram @dramaqueen.official, Jumat, tanggal 21 Juli tahun 2023. Mantan suami Syahnaz Sadiqah itu lantas membeberkan jika kasusnya dengan mantan istrinya Syahnaz Sadiqah dan Inara Rusli dengan Virgoun bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat. "Bisa menjadi pelajaran bagi seluruh masyarakat Indonesia bahwa kalau misalkan ada ketidakadilan dalam rumah tangga itu berhak menggugat dan negara sudah memfasilitasi dan menjamin," ungkapnya. Buket bunga itu lantas diberikan ke Inara Rusli usai mengungkapkan kekagumannya. Namun, buket bunga tersebut mencuri atensi lantaran terdapat tulisan nama JJ Govinda dan Inara Rusli. Dikabarkan pisah ranjang beberapa minggu lalu, kini akhirnya muncul kabar soal kepastian hubungan Syahnaz Sadiqah dan JJ Govinda. Keduanya ternyata telah resmi bercerai. Meski kabar keretakan rumah tangga mereka telah ramai dibicarakan publik, namun proses perceraian mereka seolah tak terekspos hingga akhirnya permohonan perceraian sudah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Perkara sudah diputuskan. Putusannya majelis hakim dalam perkara tersebut mengabulkan gugatan penggugat, ungkap Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kini telah resmi bercerai, mungkin masih ada yang penasaran dengan kisah cinta mereka berdua. Setelah sah bercerai dengan Syahnaz Sadiqah, rupanya muncul kabar JJ Govinda sedang menjalin hubungan asmara dengan Inara Rusli. Hubungan mereka pun awalnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Namun akhirnya Inara Rusli dan JJ Govinda pun mengungkapkan melalui Instagram Story bahwa mereka menjalin hubungan serius. Kedekatan JJ Govinda dan Inara Rusli akhir-akhir ini kerap menjadi sorotan publik. Ya, akhirnya terbongkar sudah. JJ Govinda makin terang-terangan tunjukkan kemesraan dengan Inara Rusli di depan publik hingga bikin mantan istri Virgoun tersebut salah tingkah. Apa JJ Govinda dan Inara Rusli resmi pacaran?
Kedekatan JJ Govinda dan Inara Rusli tampaknya memang selalu menjadi sorotan publik. Bagaimana tidak, JJ Govinda dan Inara Rusli kini semakin getol membagikan kemesraan mereka di depan publik. Tak ayal jika banyak netizen yang gencar menjodoh-jodohkan JJ Govinda dan Inara Rusli menjadi sepasang kekasih. Kini isu kedekatan JJ Govinda dan Inara Rusli tampaknya semakin menyeruak ke publik. Hal ini dikarenakan keduanya baru saja tertangkap basah tunjukkan kemesraan di depan publik, usai berpisah dengan pasangan hidupnya masing-masing. Saat itu, mantan suami Syahnaz Sadiqah memberikan kejutan pada Inara Rusli yang sedang bertemu di dalam tempat makan mewah di salah satu restoran di Jakarta. Kemesraan mantan istri Virgoun tersebut. Inara Rusli tampak salah tingkah saat mendapat kejutan dari JJ Govinda yang datang secara tiba-tiba dengan membawa seikat bunga mawar merah buat Inara Rusli.